السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهُ وَلَا تموتن إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمَّا بَعْدُ بابا dan ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga sore hari ini kita masih diberikan umur dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih berada di bulan suci Ramadan Dalam keadaan sehat lahir dan batin, dan semoga dalam keadaan masih bersemangat untuk melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan yang singkat di sore hari ini menjelang berbuka puasa, kita akan sedikit membahas dan melanjutkan kajian kitab Kaifa Amalahum yang ditulis oleh Syekh Soleh Al Munajjid, yakni tentang bagaimana interaksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau bagaimana teknik bergaul Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai kalangan pada pertemuan yang lalu sebagai mukaddimah dan prolog kita sudah membahas bagaimana tentang kesempurnaan akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana Allah Subhanahu wa taala yang merekomendasikan bahkan menegaskan sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat wa innaka la'ala khuluqin azim sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung Allah sendiri yang menciptakan beliau Allah yang memuji beliau maka sebenarnya pujian itu tentunya kembali kepada yang telah menciptakan beliau yaitu Allah Subhanahu wa taala Namun, bagi kita semuanya, pujian Allah atas Rasulullah Muhammad SAW menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang paling pantas kita tiru, orang yang paling pantas kita jadikan teladan, karena Allah saja memuji beliau, dan lebih-lebih Allah sudah merekomendasikan. Allah berfirman. di dalam Al-Quran laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah sungguh telah ada dalam diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik bagi kita yang berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kesempurnaan akhlak dan karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada satu sifat yang paling dominan, satu sifat yang paling menonjol dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu sifat lemah lembut, sifat kasih sayang beliau kepada siapapun. Hal ini Allah tegaskan di antaranya di dalam surat Ali Imran ayat 159 Allah berfirman Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fadzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala maka engkau wahai Muhammad bersikap lemah lembut bersikap lunak kepada mereka Seandainya engkau itu kasar dan keras hati, pasti mereka akan menjauh dari sekelilingmu. Maka, kita garis bawahi dari ayat tersebut: salah satu dan ini sifat yang paling menonjol dalam diri Rasulullah SAW adalah sifat lain. Allah nyatakan, "Lintalahum, engkau bersikap lembut atau lemah lembut kepada mereka." Kemudian juga di dalam surat yang lain diantaranya dalam surat At-Taubah ayat yang ke-128 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri berat terasa atasnya penderitaan yang kamu rasakan Harisun 'alaikum Harisun 'alaikum bil mu'minina rauf rahim dan beliau itu sangat menginginkan keimanan kita sangat berambisi bahasa kitanya sun. sangat berambisi berkeinginan kuat agar kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada orang-orang yang beriman beliau memiliki sifat ra'ufurrahim, rahim pemaaf lagi maha penyayang pemaaf dan juga penyayang kepada orang-orang yang beriman maka Bapak Ibu jamaah sekalian ini dua ayat yang menjelaskan bahwa di antara karakter yang melekat dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah atau sifat yang melekat pada diri beliau adalah sifat lemah lembut dan kasih sayang maka, tentu ini bersesuaian dengan misi agama Islam yang beliau emban, yaitu sebagai rahmatan lil alamin, sebagai kasih sayang bagi alam semesta ini. Maka, tentu karakter yang paling menonjol dari pembawa agama rahmat ini adalah sifat rahmat itu sendiri, yaitu kasih sayang kepada sesama. Bapak, ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kata lain bahwa beliau memiliki sifat yang luar biasa sempurna dengan berbagai macam sifat-sifat terpuji sifat tanggung jawab, sifat sopan, ramah tamah, kemudian keberanian beliau, ketegasan beliau. Ya. Bagaimana beliau itu menghormati seseorang, tetapi yang paling menonjol adalah sifat kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk menjelaskan detailnya, bagaimana sebenarnya cara berinteraksi beliau kepada semua lapisan masyarakat, tentunya kita membutuhkan waktu yang panjang untuk menggali mutiara-mutiara hikmah dari sifat-sifat Rasulullah SAW. Namun, pada sore hari ini, kajian menjelang berbuka puasa hari ini kita akan membahas salah satu poin saja dari bagaimana cara Rasulullah itu berinteraksi yaitu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan anak-anak. Sebenarnya di bab-bab awal itu ada pembahasan tentang interaksi Rasulullah dengan orang-orang terdekat termasuk kepada putra-putri beliau. Namun yang dimaksud dalam pembahasan kali ini adalah cara interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan anak-anak kecil secara umum, bukan semata-mata putra-putri beliau, bukan semata-mata cucu beliau, tetapi bagaimana beliau itu berinteraksi dengan anak-anak khususnya anak-anak yang kecil. Karena seringkali hal ini luput dari jangkauan kita. Seringkali kita membahas hal-hal yang besar, sehingga ada kalanya hal yang sebenarnya penting dan kita anggap remeh, karena kita melihat dan memandang hanya anak kecil. Seringkali kita mengabaikan mereka dan menganggap bahwa mereka bukan bagian dari orang atau makhluk Allah yang perlu ditonjolkan, perlu diperhatikan, sekedarnya saja. Lantas, bagaimana sikap Rasulullah SAW dan berinteraksinya beliau dengan anak-anak kecil? Sebelum itu, kita sampaikan beberapa dalil tentang motivasi beliau kepada kita agar kita ini memiliki sifat belas kasih sayang, memiliki perhatian kepada anak-anak kecil, di antaranya. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan Imam Tirmizi. Beliau bersabda laisa minna man lam yarham saghirana. Rasulullah sampai mengatakan bukan termasuk golongan kami orang-orang yang tidak menyayangi anak kecil kami. Ya bukan termasuk golongan kami yaitu orang-orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil kami. Ini luar biasa seolah-olah walaupun bukan berarti kalau ada orang tidak sayang anak kecil terus berarti bukan termasuk muslim ya. Karena pemahaman tentang bukan golongan kami itu tidak lantas menyebabkan pelakunya berarti kalau bukan golongan rasulullah berarti gol bukan golongan Islam. Karena memang ada dalil-dalil yang senada dengan itu yang maknanya adalah tidak sempurnanya tauhid, tidak sempurnanya iman seseorang. Sebagaimana juga pelaku-pelaku dosa, Rasulullah sering mengatakannya dengan kata-kata tidak beriman. Yes. di antaranya Rasulullah menyatakan la yaznizani... zani hina zina wahwa mu'min. Tidaklah berzina seorang pezina kalau dia itu mukmin. Maka ada sebagian orang dari kelompok yang tanya kelompok khawarij mereka meyakini dengan hadis ini bahwa pelaku dosa besar seperti zina maka dia dihukumi kafir keluar dari Islam. Kenapa? Karena memahami Hadis Nabi secara tekstual saja, Rasulullah menyatakan tidak berzina seorang pezina. Kalau dia mukmin, berarti kalau tetap berzina, dia bukan mukmin. Kalau bukan mukmin, berarti kafir. Maka pelaku dosa, dosa besar adalah kafir bagi mereka. Maka dalam hadis ini juga sama kalimatnya: <kuh> "Laisa minna, bukan termasuk golongan kami." Kalau dipahami, bukan termasuk golongan kami di sini, golongan Islam berarti selain Islam, berarti kafir. Nah, maka yang dimaksud di sini adalah seseorang yang tidak memiliki rasa kasih sayang kepada anak-anak kecil, maka mengurangi kesempurnaan imannya, mengurangi kesempurnaan tauhidnya. <coughs> Kemudian, Bapak Ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dalam hadis yang lain rasulullah saw juga bersabda la rahmatu illa man syaqi. tidak dicabut rasa kasih sayang kecuali dari orang-orang yang celaka maka orang-orang yang dicabut rasa kasih sayangnya dalam dari hatinya berarti termasuk orang-orang yang celaka dicontohkan dalam dalam hadis yang lain ada seorang sahabat yang bernama Al-Aqra bin Habis At-Tamimi beliau menyaksikan Rasulullah SAW mencium cucu beliau yaitu Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma maka ketika Rasulullah mencium cucunya Al-Aqra ini Al-Aqra bin Habis ini berkata ya Rasulullah saya punya sepuluh anak dan tidak ada satu pun yang pernah saya cium. Maka apa jawaban Rasulullah? Beliau menegaskan, beliau bersabda ya, man la yirham, la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagian dari hadis-hadis yang memotivasi kita semuanya bahwa terhadap anak kecil pun kita sangat dianjurkan untuk memiliki rasa kasih sayang. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, ada banyak riwayat bagaimana seni interaksi Rasulullah sallallahu terhadap anak, anak kecil yang kadang kala boleh jadi tidak kita lakukan. Di antaranya di antaranya Rasulullah itu sering bermain-main dengan anak-anak kecil. Ya, coba kayak kalau kita bayangkan, ya, kadang-kadang sebagai orang yang dewasa, kita ini merasa malu kalau bermain-main dengan anak kecil. Khawatir nanti disebut kekanak-kanakan. Kalau sama anaknya sendiri, bolehlah mungkin ya, lari-lari bermain, bercanda, tapi sama anak orang, bercanda dengan anak-anak yang kita lewati, yang kita jumpai, apakah kita biasa melakukannya? Ternyata Rasulullah SAW melakukan hal itu. Banyak riwayat tentang ini. Di antaranya ada salah satu riwayat hadis dari sahabat Anas bin Malik. Karena sahabat Anas bin Malik ini saat usia beliau 10 tahun sampai usia 20 tahun menjadi khodim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pembantu rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usianya masih kecil. Kurang lebih mungkin SD kelas 3 ya kalau sekarang diserahkan oleh Ummu Sulaim ibunya ketika Rasulullah tiba di Madinah maka banyak orang yang memberi hadiah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lalu Ummu Sulaim datang menghadap Rasulullah beliau menyatakan wahai Rasulullah sesungguhnya orang-orang semuanya ngasih hadiah kepada engkau tapi saya tidak punya apa-apa kecuali anak saya ini maka aku serahkan anakku ini untuk mengabdi di rumah tangga engkau sebagai pembantu rumah tangga dan Anas bin Malik saat itu merasa sangat bahagia ya bukan berarti diserahkan ibunya terus terpaksa enggak tapi karena memang keinginan juga dari Anas bin Malik dan sekaligus ibunya dan betapa senangnya Rasulullah SAW ketika mendengar berita tersebut nah, maka Anas bin Malik usia 10 tahun sampai usia 20 tahun yaitu sepuluh tahun bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di satu hari Anas bin Malik bercerita, An Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam karena yadhulu ala Ummu Sulaim walaha ibnu min Abi Talha yukna Aba Umair wakana yuma zihuhu pada khulaihi faru'ahu hazinan Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah datang ke rumah Ummu Sulaim. Jadi memang Rasulullah sering berkunjung ke rumahnya Ummu Sulaim. Dalam riwayat lain pernah juga Rasulullah solat di rumahnya Ummu Sulaim, solat sunnah. Kemudian mendoakan kebaikan-kebaikan untuk keluarga Ummu Sulaim. Lalu Ummu Sulaim request kepada Rasulullah, ya Rasulullah tolong doakan, ya, yaitu Huday. pembantu kecil anda doakan maka Rasulullah mendoakan Anas bin Malik dengan doa Allahumma aksir ma lahu ya wa waladahu wa barik lahu ya Allah perbanyaklah harta Anas bin Malik dan perbanyaklah anaknya dan berikan barokah kepadanya maka doa Rasul dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang berumur panjang ada satu mengatakan bahwa umur beliau 102, lebih dari 100 tahun dan beliau memiliki 80 anak. Ya, dan beliau adalah seorang sahabat Ansor yang paling kaya. Ya. Cuma tidak disebutkan 80 anak itu dari istri berapa ya? ya karena doanya Rasul cuma perbanyak harta dan anak, bukan perbanyak istrinya, ndak itu ya? Saya juga tidak tahu ya. Tapi bisa saja seorang istri melahirkan anak 80 itu kira-kira bisa enggak? <laughs> Gimana ya membayangkannya saya. Jadi 80-an anak beliau dan sangat kaya. Maka dalam riwayat ini Rasulullah pernah datang ke rumahnya Ummu Sulaim. Ya. Dan Ummu Sulaim itu memang sebelum punya anak Anas bin Malik, ya dulunya Ummu Sulaim itu janda janda kemudian punya anak eh, se janda punya anak Anas bin Malik ya. Jadi suami yang pertamanya adalah uh, Malik ya. Tentunya bernama Malik karena Anas bin Malik. Kemudian setelah menjanda dilamar oleh Abu Tolhah Abu Thalhah ini awalnya tidak masuk Islam setelah menik uh, sebelum menikah dengan Ummu Sulaim diminta oleh Muslim kalau kamu nikahi saya maka masuk Islam dulu. Maka Abu Thalhah masuk Islam dan menjadi salah satu pejuang Islam. Maka Abu Talha juga membawa anak-anak bawaan, ya anaknya sendiri dari istri yang terdahulu, ya <coughs> yang diberi nama Umair. Nah, terus Rasulullah pernah masuk ke rumahnya Musulaim, di sana ditemui anak kecil yang bernama Umair dalam keadaan sedih murung gitu ya nah ternyata Rasulullah mencandainya dan mengatakan ya bagaimana kabarnya Nugair Nugair itu nama burung peliharaannya Umair ini nah ternyata Umair ini bersedih dan murung karena burungnya mati ya dan Rasulullah mencandainya mengajaknya berdialog ya bahkan sampai tahu nama burungnya subhanallah ini satu hal yang luar biasa bagi saya luar biasa karena seorang nabi akhir zaman seorang pemimpin seorang yang sangat sibuk ngurusi negara, ngurusi umat, ngurusi agama, ngurusi dakwah, ngurusi istri sembilan. Bayangkan ya, tidak mudah Pak ngurusi sembilan istri. Istri satu aja kadang repotan panjenengan ya. Jadi makanya ketika ada sebagian orang bertanya kepada para ulama, mengapa tempatnya Rasulullah itu di surga yang paling tinggi? Jawabannya adalah karena ujian Rasulullah adalah yang terberat. Ketika Rasul ditanya, man asad dan uh, man asad bala man asad nasu bala siapakah manusia yang paling berat <coughs> ujiannya maka Rasul menjawab al ambia fal amsal fa -sum, eh, sumal ansal fal ansal orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi setelah itu orang yang tingkatan di bawahnya dan di bawahnya maka salah satu kata para ulama ujian terberat Rasulullah SAW adalah beliau harus bertanggung jawab diberi amanah sembilan istri dan ini sesuatu yang sangat berat pasti menyibukkan rasulullah saw kalau tidak percaya silahkan tanya kepada yang istrinya lebih dari satu ya, silahkan tanyakan saja ya yang istrinya dua tiga apalagi empat nah, rasulullah sembilan tapi herannya rasulullah sampai detail tahu nama burung seorang anak kecil bapak bayangkan ini sesuatu yang luar biasa sebenarnya kalau sepitas, apa apa artinya sebuah nama burung tapi rasulullah mengenal nama burung itu yaitu burung yang dimiliki oleh Umair tadi dan Rasulullah menanyakannya nah, ini salah satu contoh saja bahwa beliau itu begitu perhatian dengan anak-anak kecil sampai tahu detail apa kesukaan anak ini ya <tuh> dan juga bahkan Rasulullah SAW diriwayatkan dari Mahmud bin ar itu pernah mengambil air meminum air ya tapi tidak diminum dikemu gitu kalau bahasa kita dikemu kemudian disemburkan kepada Mahmud bin bin Arrobi bercanda dengan anak kecil jadi Rasulullah ada ember ember ini berisi air Rasulullah, menghirup airnya terus semburkan ke anak, -anak kecil kejar-kejaran begitu kira-kira ya, kalau sekarang anak bapak-bapak guyon-guyon -gu 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 sama anak kecil gimana Ki kurang gawean, ya lalar gawe, ya. Nah, Rasulullah paham ini bahwa anak kecil juga butuh bermain dan Rasulullah tidak merasa sungkan, tidak beliau gengsi. Saya seorang nabi, saya seorang pemimpin. Beliau menyempatkan sampai nyemburkan air ke wajahnya Muhammad bin Robi dan mengatakan saat itu aku usianya lima tahun. Bayangkan lima tahun anak TK. Rasulullah bercanda dengan anak TK. Ya. asal jangan tiap hari kita ya, tentunya ya. Oh, umurnya 45 mainan sama anak kecil tiap hari ke sawah yang dole iwa. Tidak seperti itu maksudnya sesekali ketemu anak kecil bercanda guyon guyon itu Rasulullah saw seperti itu ya. bahkan Anas bin Malik juga sering dipanggil oleh Rasulullah dengan sebutan wahai bocah bertelinga dua hei ya. bocah kupingnya loro ya mestinya dua ya, itu dalam rangka bercanda maksudnya maka ini adalah sebagian riwayat di mana Rasulullah saw itu berinteraksi dengan anak kecil bahkan yang usianya lima tahun dia bermain-main dengan mereka Ya. dan juga begitu pula dengan keluarganya Al Abbas bin Abdul Muthalib di antaranya Abbas ini punya anak namanya Abdullah ya Abdullah bin Abbas kemudian Ubaidullah dan lain-lainnya sebagaimana di dalam riwayat Ahmad Rasulullah sering bertemu mereka kemudian ketika bertemu Rasulullah mengadakan lomba di antara mereka dijejer anak-anak itu anak-anaknya Abbas itu dijejer kemudian Rasulullah menjauh lalu Rasulullah mengatakan ayo yang yang sampai lebih dulu kepadaku saya kasih hadiah maka mereka berlarian berhamburan menuju Rasulullah SAW bahkan ada yang sampai ya istilahnya ngerangkul Rasulullah ada yang sampai jungkir wali di depan di badannya Rasulullah SAW ya. jadi suruh baris kemudian lari menuju Rasulullah siapa yang tercepat dikasih hadiah oleh Rasulullah SAW. itu dilakukan Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis yang dilihatkan oleh Imam Ahmad <tuh> Kemudian juga Anas bin Malik meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW itu karena Anas bin Malik ini anak kecil tapi sering dibawa Rasulullah SAW. Anas bin Malik meriwayatkan dalam sebuah riwayat beliau mengatakan Annahu di sini bahwasanya Anas Annahu bahwasanya Anas bin Malik maro ala sibyanin beliau melewati anak-anak kecil ya sibian berarti ini kecil ya karena jamak dari sobi arti anak-anak yang kecil Anas bin Malik melewati anak-anak kecil <tuh> ya. <Yeah. tuh> alaihim maka Anas bin Malik mengucapkan salam kepada mereka Waqala dan Anas berkata karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu saya melakukan ini karena memang Rasulullah dulu biasa melakukannya dalam hadis yang diberikan Imam Bukhari dan Imam Muslim dan juga secara jelas dalam hadis yang lain bahwa Rasulullah SAW sebagaimana saksi dari Anas bin Malik sendiri bahwa Rasulullah melewati menjumpai dua anak yang sedang bermain maka Rasulullah mengucapkan salam kepada mereka jadi kita biasa ada anak kecil berlarian main kita lewat Assalamualaikum Assalamualaikum nah, jangan sampai ah anak cilik enggak, enggak perlulah salam ini ya buat orang-orang yang tua saja anak kecil tidak perlu enggak diperdulikan maka Rasulullah SAW melakukan itu mengucapkan salam kepada mereka dan ini adalah dalam rangka menggembirakan anak-anak kecil disapa orang yang dewasa padahal dewasa dan seorang rasul seorang pemimpin mengucapkan salam kepada anak-anak kecil kemudian bapak ibu jamaah sekalian <coughs> yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala juga dalam riwayat yang sama riwayat Anas bin Malik dalam hadis yang diriwayatkan Imam Nasai Anas bin Malik bercerita bahwa Rasulullah itu biasa mengunjungi mengunjungi orang-orang Ansor, ya. mengunjungi orang-orang Ansor dan setiap masuk ke rumah-rumah orang Ansor maka anak-anak kecil mereka itu menyongsong kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengerubuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlalian di sekitar beliau, lalu beliau mengucapkan salam kepada anak itu, lalu mengusap-usap kepalanya, dalam riwayat lain mengelus pipinya, ya, dijawil pipinya anak-anak kecil itu. Ini kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang ada yang unik lagi, yaitu Rasulullah s.a.w. itu memberikan kepercayaan sesekali kepada anak yang sangat kecil, sehingga anak-anak tersebut termotivasi dan merasa dihargai. Di antaranya Anas bin Malik bercerita, saya pernah. Dipanggil Rasulullah SAW, kemudian beliau menyampaikan sesuatu dan beliau berpesan ke saya, "Jangan disampaikan kepada siapapun." Maka Anas bin Malik bercerita, "Akhirnya saya pun pulang, dan sesampai di rumah, Ummu Sulaim ibunya bertanya, 'Apa yang diajarkan atau disampaikan Rasulullah SAW kepadamu?' Maka beliau bilang, 'Rahasia Bu, ibunya sendiri, gak dikasih tahu.'" Bahkan teman-temannya para sahabat yang lain bertanya, apa sebenarnya yang disampaikan Rasulullah kepadamu? Maka Anas bin Malik mengatakan, saya dipeseni Rasulullah untuk merahasiakannya. Maka saya rahasiakan. Ini sebenarnya ada satu pelajaran penting bahwa di sana Rasulullah dalam rangka memberikan penghargaan kepada anak kecil sampai anak kecil diberi kepercayaan sesuatu yang harus dirahasiakan ini hal penting yang dilakukan Rasulullah Sallallahu SAW sehingga seorang anak merasa dihargai oleh orang lain terutama orang yang dewasa <coughs> dan yang terakhir Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ketika ada anak-anak kecil yang melakukan kesalahan bagaimana sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada satu riwayat yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dari Abu Rafi bin Amr al Ghifari. Ya. Abu Rafi bin Amr al Ghifari ini bercerita, saya pernah melempari kurma milik tetangga saya dengan batu. Ya, namanya anak kecil kan tidak paham ya, masih kecil sekali. Ada kurma kelihatan berbuah, Wah, asik ini kayaknya enak. Nih lihat buah-buahan seperti itu ya termasuk saya kalau kecil karena banyak buah-buahan di kampung saya ya namanya anak kecil pak ya oh, no rambutan kok wabang abang no ketapel pure gitu ya namanya anak kecil begitu nah maka orang-orang ansor membawa anak ini ke hadapan rasulullah saw masih kecil belum paham dibawa ke hadapan rasulullah saw maka rasulullah bertanya memanggil dengan panggilan nak nak mengapa kamu lempar kurma milik tetanggamu maka Abu Rafi ini mengatakan wahai Rasulullah saya melemparinya karena saya lapar saya lapar saya lempari maka Rasulullah Sallallahu Wasallam kemudian bersabda ya jangan melempari pohon kurma ya tapi makanlah yang jatuh ya kalau yang jatuh kamu ambil dari pohon itu nah, lalu Rasulullah mendoakan anak ini dengan mendoakan semoga Allah mengenyangkanmu dan memuaskan dirimu didoakan oleh Rasulullah SAW Rasulullah tahu bahwa anak ini adalah anak yang belum paham tentang halal dan haram ya. tapi Rasulullah memberikan bimbingan dijelaskan dulu bahwa ini gak boleh yang boleh ini nah. maka kita pun seringkali tidak bisa memahami ini seringkali lihat anak berbuat salah itu unang didamprat ya dibawentai ya kalau perlu dijewer Ya dan sebagainya. Maka Rasulullah melakukan itu dengan penuh lemah lembut. Dan sebagai penutup Bapak Ibu jamaah sekalian, Rasulullah wasallam sangat terbiasa memanggil anak-anak kecil itu dengan panggilan yang sangat halus. Biasanya dalam bahasa Arab beliau mengatakan ya gulam. Ya, kalau di sini adalah nak ya nak, tolong dengarkan. Rasulullah menyatakan diantaranya ya gulam. Ya, samillah wakul biyaminik wakul mimmayalik. Contohnya begitu. Wahai atau dipanggil nak, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kanan dan makanlah yang dekat dari dirimu. Sering menggunakan kata ya gulam. Ya, dalam bahasa kita panggilan kepada anak kecil yang halus biasanya dengan panggilan nak, ya. Itu yang menyenangkan anak-anak kecil. Inilah Bapak Ibu jamaah sekalian sekilas tentang bagaimana interaksi Rasulullah SAW kepada anak-anak kecil. Beliau tidak merasa malu dan sungkan ketika beliau harus bermain-main dengan anak kecil, dan beliau juga tidak pilih-pilih ketika menebarkan salam. Beliau ucapkan salam juga kepada anak-anak kecil, dan juga Rasulullah SAW seringkali mengusap kepala mereka dengan penuh kasih sayang, e, mengusap atau menyentuh pipi mereka, dan dalam riwayat lain mencium juga pipi mereka. Kemudian Rasulullah SAW juga ketika tahu mereka berbuat salah maka tidak langsung menyalahkannya apalagi menghukumnya tapi memberikan pengarahan dan nasihat yang baik kepada mereka ini baru sekilas sekali tentang bagaimana interaksi Rasulullah SAW kepada anak, -anak kecil maka walaupun sedikit coba kita ingat-ingat kita resapi kemudian kita niatkan dalam hati mulai detik ini saya akan meniru Rasulullah SAW Bagaimana sikapnya kepada anak-anak kecil? Tidak sebagaimana sebelumnya, mungkin kita sering mengabaikan mereka dan tidak menganggap mereka bagian dari masyarakat yang penting. Maka, mulai detik ini kita benar-benar contoh Rasulullah SAW mudah-mudahan dengan demikian anak-anak kita semuanya menjadi generasi Qur'ani menjadi generasi Islam yang akan membawa kebaikan kepada Islam dan kaum muslimin di masa mendatang demikian Bapak Ibu jamaah sekalian semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan aku qawli lihaza wa astaghfirullahaliwalakum wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs>